Salam Jabar Kaiji. Berbagai macam informasi tentang dunia olahraga di Jawa Barat akan kita sajikan di Koni Jabar TV. Untuk informasi yang pertama, berikut liputannya. Di episode pertama Koni Jabar TV ini datang dari cabang olahraga silat yang melakukan uji tanding dengan timnas Malaysia. Seperti apa liputannya? Ini dia informasinya. Timnas nasionalnya Malaysia. Ada berapa orang Pak yang dari Malaysia? Malaysia itu semua dari putra tanding itu dari kelas A sampai H. Dari putrinya kelas A sampai D dan TGR-nya semua nomor. Mereka hadir di sini 27 orang. Kenapa pilihannya timnas Malaysia, Pak? Bukan kita yang memilih, tapi mereka yang memilih. Nah, karena alhamdulillah ketika kita di kemarin kita berangkat ke Penang, ke Jawa Barat juara umum, itu cukup menarik buat timnas Malaysia untuk uji coba di sini. Jabar ini utamanya karena Jabar merupakan salah satu provinsi IFC yang bagus, yang agak kuat atletnya. Ya. Kita pun dipahamkan ada 7 orang atlet Jabar yang sudah terpilih untuk nasional, ya kan? Jadi sebab kita pilih Jabar berangkat untuk membuat persiapan kejuaraan silat dunia di Bali pada bulan Disember nanti, dan juga untuk SEA Games 2017 di Malaysia. Setakat ini ada yang belum dibawa semua? Dibawa semua? Belum semua. Kerana ada yang masih lagi untuk selection pada bulan Mac ini, ada satu lagi selection baru dipenuhkan pada bulan April. Ternyata Jawa Barat mampu mengimbangi timnas Malaysia. Bahkan menurut manajer tim negeri jiran tersebut, bahwa Jawa Barat itu sebagai provinsi terkuat di Indonesia dari cabang olahraga silat. Nah, ini berarti sinyal positif untuk Jawa Barat yang akan turun di PON yang akan bergulir pada bulan September tahun ini. Berita yang kedua datang dari cabang olahraga bola voli. Seperti apa liputannya? Ini dia informasinya. Thank you.
kita melakukan sentralisasi pelat dapon, alhamdulillah tim bola voli putri dan putra Jawa Barat indoor khususnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun sekarang mereka bermain atas nama Pertamina, klub Pertamina, kita coba bermain dengan second line, dengan lapis kedua dari pemain-pemain Jawa Barat. Dan alhamdulillah tadi permainan sangat menarik dan skornya juga cukup imbang, 3-2. Kami akan terus memantau atlet-atlet klub Dapon Jabar, walaupun saat ini sebagian besar bermain di klub-klub di Proliga, yaitu di Jakarta Electric, di Pertamina, dan di Popsipo. Kita akan terus pantau itu. Ya, yang kedua, minggu ini kita akan melakukan tes kesehatan dan tes fisik yang akan dilakukan di KONI Jawa Barat dengan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian setelah Proliga, kami merencanakan akan melakukan tryout untuk putri, kemungkinan kalau tidak ke China, ke Korea Selatan. Kebetulan kita sudah ada MOU dengan kedua negara tersebut. Kemudian putra mungkin kita akan cari lawan yang lebih seimbang, mungkin antara Thailand atau Vietnam dekat dengan putra. Itu rencana yang akan kami lakukan. Diperkirakan tryout ke luar negeri ini sekitar bulan Juni awal atau Mei akhir setelah Proliga berakhir. Dengan ini Platda terganggu apa dengan terbagi dari 3 klub ini pemain-pemain? Ya, sejujurnya memang sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kami sudah minta kepada ketiga klub ini untuk sedapat mungkin bisa memaksimalkan pemain-pemain asal Jawa Barat. Yang kedua, kepada para pemain kami minta pada saat klubnya di Proliga ini mereka menggunakan waktu latihannya ini sebaik mungkin. Dan yang ketiga, sesuai dengan arahan KONI Jabar, tim dari PPPSI Jawa Barat nanti ada yang melakukan monitoring. Ada yang monitoring pada saat mereka latihan di Jakarta, pada saat bertanding nanti di Semarang, pada saat nanti di Surabaya. Itu nanti ada tim dari kita, tim monitoring dari PPPSI yang akan memantau terus. Memantau terus, day by day, setiap progres atlet-atlet pelandapon. Itu dia berita dari cabang olahraga voli. Semoga cabang olahraga voli tidak ada hambatan untuk meraih emas di PON kali ini. Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga biliar yang rencananya akan mendatangkan pelatih asing dan melakukan training camp di luar negeri. Seperti apa informasinya? Ini dia liputannya. 1, 2, 3, 4. Nyenye. Memang sudah rencanakan kita coba bikin program berhasilan pelatih pool putra dan putri ini kita akan ambil dari Filipina, lalu pelatih snookernya kita akan ambil dari Malaysia, lalu pelatih English billiardnya itu kita akan coba hire dari India, lalu pelatih cutter reaper dan three cuisen atau tiga bat itu kita akan ambil dari China. Sesuai dengan negara-negara yang akan kita coba buat training camp. Yang sudah ada dari Filipina? Dari Filipina ini sudah saya undang untuk kita coba minta diskus mengenai berbagai hal tentang sistem pelatihannya, sistem nanti training camp apabila di Filipina, sehingga kita akan dapat formula yang baik sebelum kita jalan training camp. Semua provinsi sekarang ada pemain-pemain muda memang yang berbakat dan bagus-bagus. Saya rasa semua provinsi juga kuat. Ya, cuman dilihat dari prestasi-prestasi yang sebelum-sebelumnya di PON, itu ada di Kalimantan Barat. Itu Kalimantan Barat itu ada Rico Herman. Itu juga dia juara bertahan di nomor 9 ball ya untuk PON kemarin di Rio.
lalu di Jakarta itu juga ada pemain wanitanya yang benar-benar sangat kita istilahnya kita perhitungkan benar-benar karena kemampuannya juga dia sudah di atas rata-rata. Itu ada Angel dari DKI. Kalau untuk putranya saya rasa DKI masih ibaratnya kita ya masih bisa lah, masih bisa ambil. Lalu ada di Jawa Tengah itu ada masih ada Ricky yang itu juga kita coba istilahnya apa ya, buat pemain kita agar meningkat jauh lebih baik ya, supaya sehingga kita bisa dapat target kita untuk di PON 2019 di Jawa Barat. Di berita terakhir ini kita punya informasi dari persiapan venue pacuan berkuda. Katanya venue pacuan berkuda ini adalah salah satu terbaik di Indonesia. Ini tegasan langsung oleh pengurus pusat Pordasi Indonesia. Siapa liputannya? Ini dia informasi. Call my name, turn your back. You don't hear me. Saya lihat dari kemarin saya dua kali muter di sini sama Pak Prismantiri, Technical Director untuk bidang pacuan. Kita sudah lihat bahwa memang secara general sudah baik, Pak. Sudah baik karena nggak terlalu banyak masalah yang mendasar lah. Mungkin nanti kita lihat aja mungkin perkembangan dari pasirnya sendiri, apakah ini bisa lebih padat lagi atau tidak. Tapi rasanya kalau nanti sudah sering dipakai dan juga nanti sudah tertimpa hujan beberapa kali, saya rasa bisa mandiri dengan sendirinya. Dan ini saya lihat sudah cukup baik, cukup rata. Apalagi juga saya juga berkoordinasi dengan pelatih-pelatih yang mengirimkan kudanya ke sini. Itu juga mereka beranggapan bahwa oh, cukup rata. Jadi kemarin ada mereka uji coba sampai latihan keras lah untuk kuda-kudanya. Dan itu kelihatannya cukup memenuhi syarat. Dan nanti mungkin pelintang dalam ada sedikit yang belum rata atau gimana, nanti itu gampang lagi kita instansi. Tapi ya mudah-mudahan kalau dari sisi lapangan rasanya tinggal adjustment sedikit aja gitu. Dan saya yakin lah dengan tim yang ada di sini saya rasa bisa menyelesaikan. Kalau di persiapan berapa persen Pak ini Pak? Ini? Ya. Kalau ini sudah nyari 100% mungkin. Ya. Tinggal nanti kesananya kan tinggal kita uji coba berapa kali. Saya harapkan nanti kita akan coba agendakan untuk antara sekarang sampai PON-nya sendiri, nanti kita akan bikin dua kali event di sini, sehingga nanti perbaikannya memang betul-betul secara nyata kelihatan gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang joki rasakan pasti bisa kita ini ya. Tapi kalau dilihat seperti ini mungkin kalau di Indonesia ini salah satu yang terbaik. Kalau hotel saya rasa udah banyak lah Pangandaran area ini karena sudah jadi wisata, saya rasa cukup lah untuk peserta-peserta, saya rasa nggak ada masalah. Nah kalau tribun ini, kalau saya memang lebih condong kita konsentrasi di kelintasan yang baik. Sebab tribun itu kan knockdown juga bisa gitu. Ya, knockdown juga bisa. Tribun itu bukan sesuatu yang banyak. Karena tribun ini menyita anggaran yang cukup besar, yang mana dipakainya cuma sekali-sekali. Itu juga kita harus perhitungkan gitu. Ya, jadi ada juga area apa pacuan kuda di daerah-daerah itu. Mereka konsentrasi di lintasan yang baik. Nah kalau tribunnya ya yang seperti ini ya, kalau memang merasa kurang tinggi ya diuruk aja tanahnya sedikit. Cuma memang pesan saya mungkin jangan rata seperti ini, tapi agak dimiringkan Pak. Jadi sehingga semua kelihatan. Ngerti ya? Ya, jadi kayak tribun diplomas Pak. Dia miring. Tapi istilahnya sendiri Pak, katanya ada yang bilang memang ini sedikit agak kecil dibanding standar. Betul. Ya terlalu kecil sih enggak, tapi yang utama dari istal mungkin nanti saya mau lihat detailnya, tapi mungkin sirkulasi udaranya, tapi itu bisa diakali dengan masang kipas Pak. Tapi ya itu kan enggak masalah besar. Jadi kalau ini sudah baik seperti ini, sekali lagi ya untuk para pengunjung, para penonton apa dua kali setahun, yang sudah hadir dalam rangka jadi sehingga pacuan kuda Prapon G19 tahun 2016 ya, yang ada di lintasan harus dipakai. Sayang kalau udah kayak begini yang agenda PP3 sekiranya ada bisa kalau dibandingkan sama yang ada di Jawa Tengah apa segala macam ini saya rasa karena beberapa saat lagi acara lintasan lebih baik.
read between the lines and make up the meaning. We learn to live, we die. Itu dia berbagai informasi yang telah kita sajikan melalui Koni Jabar TV. Saksikan terus berita perkembangan mengenai Koni Jabar melalui www.konijabar.or.id atau di YouTube dengan saluran Koni Jabar TV. Saya, Ikinul Jamar, undur diri untuk kalian semua. Salam, Jabar Kaiji!